نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم wa majid wa auzim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du fa ayyul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa tu'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqilla haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyar hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib sebagaimana biasanya menyampaikan wasiat takwa baik kepada kami pribadi dan kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah Jumat. Mari kita senantiasa berusaha untuk menjaga, merawat dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin, dua perkara ini, perkara iman dan perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan dua perkara yang menjadi kunci untuk kita bisa mendapatkan ketenangan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Rasa-rasanya tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tidak menginginkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Termasuklah di antaranya kita yang ada di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, tentulah sangat mengimpi-impikan, mengidam-idamkan hidup yang tenang dan bahagia. Tetapi masyarul hadirin, betapa sedihnya ternyata tidak sedikit daripada manusia yang salah mengambil langkah, keliru memilih jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang diidam-idamkan tersebut. Sebahagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan sangatlah tergantung pada banyaknya harta, sehingga dia akan berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan harapan harta itu bisa membuatnya bahagia. Sebahagian yang lain ada yang meyakini kalau kebahagiaan itu sangat tergantung pada tingginya pangkat jabatan ataupun status sosial. Padahal ma'asyur hadirin, untuk sama-sama kita ketahui, sebanyak apapun harta yang mampu dikumpulkan oleh seseorang, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang melekat pada pribadi seseorang, atau bahkan mungkin kedua-duanya dimiliki oleh satu pribadi, ada orang yang hartanya banyak tak terhitung jumlahnya, pangkat dan jabatannya juga tinggi, tetapi kalau ia tidak menghiasi dirinya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kesemuanya akan menjadi sia-sia. Walau hartanya banyak, walau pangkat dan jabatannya tinggi, jangankan ia bisa hidup bahagia, sekedar mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini susah untuk ia peroleh. Maka masyarakat hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, judul khutbah yang akan disampaikan khatib pada Jumat yang berkah ini adalah makna ukhuwah Islamiyah berkaitan dengan keadaan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dilihat dari mampunya ia beribadah kepada Allah.
seperti ia melaksanakan ibadah sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa, atau bahkan umroh dan haji. Tetapi juga merupakan konsekuensi dari seseorang yang menyatakan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia harus mampu menumbuhkan di dalam hatinya rasa cinta yang besar kepada sesama orang beriman. Menumbuhkan rasa cinta kepada sesama orang beriman itu juga merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disandarkan dari beberapa dalil. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Bahkan masyarakat hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mendeklarasikan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka satu dengan yang lainnya bersaudara, dan ini persaudaraan ini langsung dideklarasikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Bahkan jika kita melihat daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kamu dikatakan sebagai orang yang beriman sampai kamu harus mampu mencintai saudaramu sesama orang beriman dengan kecintaan yang besar, yakni dengan kadar cinta sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ukuran daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tidak mampu menumbuhkan kecintaan yang besar tersebut, maka la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, belumlah dikatakan salah satu di antara kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyani. Mu'min yang satu itu dengan mu'min yang lainnya mereka seperti satu bangunan, yang mana dapat mungkin kita mendapatkan gambarannya bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya hendaknya saling menguatkan. Bisa jadi masyarakat hadirin, jika ada satu bangunan, satu bagiannya ada yang roboh, hanya menunggu waktu saja bagian yang lainnya pun akan ikut roboh. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, itu seperti satu tubuh. Beliau sampai mengatakan seperti itu, yang menggambarkan betapa dekatnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh, yang mana dapat pula kita memaknainya, jikalau ada satu bagian tubuh kita yang sakit, tentulah akan membuat tidak nyaman ataupun sakit bagian tubuh yang lainnya. Inilah masyarakat hadirin, gambaran bagaimana syariat ini mendekatkan hubungan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, walau mereka dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, walau mereka dipisahkan oleh lautan ataupun samudra, hatta mereka tidak pernah berjumpa dan tidak saling mengenal, kalau mereka sama-sama orang beriman, maka mereka bersaudara. Maka kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah mengetahui betapa hebatnya penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Harta mereka habis. Rumah yang bertahun-tahun mereka huni, mereka bangun, mereka huni, dihancurkan begitu saja. Belum lagi penderitaan yang lainnya, berupa kehilangan orang-orang yang sangat disayangi, sangat dicintai. Ada anak yang kehilangan orang tuanya. Ada orang tua yang kehilangan anak balitanya. Ada istri yang kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, kakek kehilangan cucunya, paman kehilangan keponakannya, dan penderitaan-penderitaan yang lainnya. Belum lagi tercabik-cabiknya kehormatan kaum muslimah, kaum muslimin. Kalau seandainya ada orang yang tidak peduli dengan keadaan tersebut, maka
Mungkin ada dua penyebabnya. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan keadaan yang sangat luar biasa tersebut, mungkin hanya dua ini penyebabnya. Yang pertama adalah ia bukan dari bagian satu tubuh yang dimaksud Rasulullah SAW. Dia bukan bagian daripada komunitas kaum muslimin. Wajar ia tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin di Gaza, karena ia bukan satu tubuh dengan kita sesama kaum muslimin. Seumpama ada seorang yang bagian tubuhnya terluka, tentu tidak akan menyakiti tubuh orang lainnya. Berarti dia di luar daripada kaum muslimin, wajar. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku orang beriman, mengaku muslim? Adakah kita terketuk hatinya? Adakah kita peduli dengan keadaan tersebut? Atau kita cuek saja? Atau bahkan justru kita bergembira? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau itu yang terjadi, maka penyebab yang kedua, kalau ada orang beriman yang tidak peduli dengan keadaan tersebut, penyebab kedua ini adalah karena kemunafikan. Boleh jadi ia menyatakan dirinya beriman, ia menyatakan dirinya muslim, dirinya mukmin, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya yang terdalam menyimpan benih-benih kemunafikan atau benih-benih kebencian kepada kaum muslimin itu sendiri. Dan luar biasanya, masyhur hadirin, kelompok yang seperti ini ternyata sudah dijumpai baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya menyimpan benih kebencian terhadap sesama kaum mukminin, sudah dijumpai Rasulullah SAW. Tatkala beliau memimpin di kota Madinah Al Munawwarah, saat itu dikisahkan, diceritakan dalam tarikh, dalam sejarah kejayaan kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW menghadapi dua golongan musuh. Golongan musuh yang pertama adalah kaum musyrikin, golongan yang jelas permusuhannya. Di dalamnya tentu ada Yahudi dan Nasrani. Dengan tegas dikatakan walan tardu angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Mereka yang tidak pernah ridho dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalaupun mereka berdamai kala itu, sesungguhnya mereka hanya menanti kapan Rasulullah dan para sahabat lengah atau lemah, mereka pasti akan menyerangnya. Itu musuh yang jelas, kelompok kaum musyrikin. Tetapi dikisahkan pula Nabi menghadapi musuh dalam selimut yang menggunting dalam lipatan. Ternyata ada sekelompok orang yang menyatakan dirinya beriman, tetapi sesungguhnya mereka memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Kelompok seperti ini bahkan digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Yakni sekelompok orang yang kalau mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, maka mereka bersedih hati. Wa in tamsaskum hasanatun tasukhum. Mereka sedih dengan kabar baik yang mereka dapatkan, yang diperoleh Nabi Muhammad SAW. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Dan tatkala mereka mendengarkan Nabi Muhammad dan para sahabat mendapatkan kesusahan, mendapatkan kekalahan, bahkan banyak kaum muslimin yang gugur, yafrahu biha, mereka bergembira dengan kabar tersebut, padahal mereka menyatakan dirinya sebagai orang beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk daripada golongan yang seperti ini. Maka kaum muslimin jemaahnya dimuliakan Allah, apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan yang terbatas ini untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza, Palestina? Paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentunya tidak henti-hentinya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh di setiap saat, sebisa mungkin. Di waktu kita bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita panjatkan doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan daripada beban mereka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan rasa lapar dahaga mereka. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu memberikan perlindungan kepada kaum muslimin yang ada di sana. Dan tentunya tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dan melembutkan hati-hati para pemimpin kaum muslimin. Karena boleh jadi ini adalah kunci kemenangan bagi kaum muslimin. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dan melembutkan hati-hati para pemimpin kaum muslimin, agar mereka tidak mengkhianati kaum muslimin itu sendiri. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di sana, dan memberikan kehancuran dan memberikan kekalahan kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Lalu yang kedua, masyhur hadirin,
Seandainya Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita sejumlah harta, maka mari kita mencari lembaga-lembaga yang mungkin terpercaya yang dapat daripada menyampaikan harta-harta kita tersebut untuk kita titipkan membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya sejenak saja kita merenung, seumpamanya apa yang menimpa saudara kita di Gaza, Palestina, dengan segala penderitaan yang begitu hebat, begitu luar biasa, seandainya Allah pindahkan ke negeri kita ini, lalu kita yang merasakannya, kita yang kehilangan daripada orang yang kita cintai, kita yang kehilangan daripada harta-harta kita, kita yang merasakan penderitaan, kelaparan dan kehausan dan lain sebagainya, seumpama kita yang menyaksikan keluarga kita yang mati kelaparan secara perlahan, semua penderitaan itu ditimpakan Allah ke negeri kita ini, tentu kita pun akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita pasti akan bertanya, kita pula akan bertanya kepada Allah, ya Allah, manalah pertolongan daripada saudara-saudara kami sesama kaum muslimin yang mereka bisa makan dan minum dengan sepuasnya, yang mereka bisa melaksanakan sejumlah ibadah dengan senikmat-nikmatnya, yang mereka bisa melaksanakan ibadah haji sepanjang setiap tahun, umroh setiap kali mereka mampu, mereka bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, mana ya Allah pertolongan dari saudara-saudara kami sesama kaum muslimin? Atau kalau mungkin kita telah jenuh dan bosan bertanya kepada semesta ini, maka kita akan menyimpan pertanyaan tersebut untuk nanti akan kita tanyakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hal ini juga yang akan dilakukan oleh kaum muslimin saudara kita di Gaza, Palestina. Betapa mereka sudah begitu jenuh dan bosan bertanya tentang pertolongan sesama kaum muslimin, dan mereka tidak lagi mempertanyakannya di atas muka bumi ini, tetapi mereka menyimpannya rapat-rapat untuk nanti mereka tanyakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hanya ingin mengingatkan, hendaknya setiap kita yang hidup di zaman ini sungguh-sungguh telah menyiapkan jawabannya nanti kalau ditanyakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Boleh jadi amal kita yang lainnya banyak, tapi khawatirlah kita, jangan-jangan justru kita meremehkan, kita cuek dengan perkara inilah yang akan menjumpai kita keterakannya Allah Subhanahu wa taala. Justru perkara ini akan membuat Allah marah kepada kita nanti di akhirat, ketika di mahkamah Allah ditanyakan apa yang sudah kita perbuat, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, dengan semua penderitaannya di hadapan mata kita. Mudah-mudahan kita semua telah menyiapkan sejumlah jawabannya untuk masing-masing, nanti kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, masyarakat hadirin, menjelang akhir tahun 2023, ulama-ulama kita yang kita muliakan, kita cintai, melalui Majelis Ulama Indonesia, kalau tidak salah di akhir November, telah mengeluarkan satu fatwa yang sampai dengan saat ini fatwa tersebut belum ditarik oleh Majelis Ulama Indonesia, yakni fatwa yang mengharamkan kaum muslimin membelanjakan hartanya kepada produk-produk yang berafiliasi atau memberikan keuntungan kepada Zionis dan sekutunya termasuk Amerika. Mengharamkan kaum muslimin membelanjakan produk-produknya, produk-produk yang memberikan keuntungan kepada musuh-musuh Islam yang nanti akan diberikan senjata menumpahkan darah kaum muslimin. Masyaallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diminta untuk bersabar tidak meminum minuman tersebut. Kita hanya diminta bersabar tidak memakan makanan tersebut. Hanya itu yang dituntut kepada kita, kesabarannya. Lalu bagaimana lagi kita nanti akan menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya hal yang seringan ini saja? Banyak kaum muslimin yang tidak sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari keimanan kita untuk membantu sesama saudara kita kaum muslimin. Seandainya pemboikotan ini, masyarakat hadirin, hanya dilakukan segelintir kaum muslimin, tentu tidak akan berdampak apa-apa. Tapi bayangkan kalau pemboikotan ini dilakukan serentak oleh seluruh kaum muslimin, tentu ini akan menjadi satu bergaining yang posisi tawar yang kuat bagi kaum muslimin. Maka masyarakat hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi, mungkin beberapa hari lagi, kita akan bergembira dengan perayaan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menggembirakan hati saudara kita di Palestina, Gaza. Mari kita jaga, jangan sampai nanti dalam perayaan hari raya tersebut, ketika kita menjamu keluarga kita, tamu-tamu kita, mulut-mulut keluarga kita, mulut-mulut tamu kita dibanjiri oleh darah, minuman darah
masyarakat Gaza Palestina dengan minuman-minuman ataupun makanan-makanan yang merupakan hasil daripada produksi daripada company-company atau perusahaan-perusahaan yang nanti akan menumpahkan darah kaum muslim itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kaum muslim di Gaza Palestina. Allah turunkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Allah menghancurkan jari Israel dan tulalah dan para musuh-musuh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan kebaikan dan rahmatnya bagi seluruh kaum muslim yang ada di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil kulli amrin 'azima nafa'ani wa yakum mimma fihi min ayatin dzikr hakim taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.